Salam, perkenalkan saya Yusulah Tutianto. Izinkan saya memandu imajinasi Anda dengan kata-kata, agar hari ini pikiran Anda merasa lebih rileks dan damai. Anda tidak perlu sepenuhnya mendengarkan suara saya. Yang Anda perlu lakukan hanyalah merasa nyaman ketika mendengarkan audio ini. Anda juga tidak perlu terburu-buru untuk merasa rileks dan nyaman. Sebab, cepat atau lambat, Anda dapat merasakannya sekarang. Bagus sekali. Sekarang, saat Anda mendengarkan suara saya, Anda bisa mengistirahatkan kedua tangan di paha Anda. Dan sekarang juga Anda bisa bernafas dengan rileks. Tarik nafas perlahan-lahan dan keluarkan. Sadari setiap nafas yang masuk dan keluar. Dan hal tersebut membuat pikiran Anda lebih rileks, tenang, dan damai. Sekarang, saat Anda menyadari setiap hembusan nafas, Anda boleh memejamkan mata Anda dan perlahan-lahan mengangkat satu tangan Anda agar Anda lebih rileks. Sekarang, saat tangan itu terangkat, biarkan pikiran Anda mengingat kenangan yang membahagiakan, yang sederhana dan menyenangkan. Berjalan di tepi pantai, bermain dengan air, melihat matahari tenggelam, bermain dengan pasir di pantai. Sesuatu yang mungkin pernah Anda lakukan bahagia di masa lalu Anda. Dan saat Anda menikmati perasaan ini, dan saat Anda menikmati pengalaman menyenangkan ini, Anda bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan motivasi hidup Anda. Anda lebih termotivasi lagi untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Dan di momen ini juga, antara pikiran sadar dan bawah sadar Anda sepakat untuk memaksimalkan potensi yang Anda miliki. Sekarang juga saat Anda menemukan kenangan menyenangkan itu, segeralah masuk seutuhnya ke dalam pengalaman itu. Dan perlahan-lahan tangan Anda juga tambah naik. Dan sebentar lagi, pikiran Anda juga akan tambah rileks dari sebelumnya. Bagus sekali. Sekarang, dalam keadaan rileks ini, katakan pada diri Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Anda meyakini bahwa apapun impian yang Anda capai, Anda mampu menggapainya. Apapun harapan yang Anda inginkan, Anda yakin semesta mendukungnya. Yang perlu Anda lakukan adalah berani untuk memulai melangkah. Sekarang juga, Anda bisa perlahan-lahan menurunkan tangan Anda kembali ke paha Anda. Dan saat Anda menurunkan tangan Anda ke bawah, Anda juga bisa mengizinkan diri untuk mengingat waktu di mana Anda menjadi manusia yang berani.
keberanian untuk jujur pada diri sendiri, keberanian untuk jujur pada nilai-nilai hidup Anda, keberanian untuk mau mencapai impian dan harapan Anda, keberanian untuk mampu mencapai impian dan harapan Anda, keberanian saat Anda berkata pada diri, lakukan saja sekarang, kejar dan raihlah impianmu. Dan saat ini juga Anda berani berkata pada diri bahwa Anda, saya lebih tangguh, saya siap menghadapi perubahan, dan saya siap membuat perubahan. Sekarang juga sebelum Anda membuka mata Anda, katakan pada diri Anda bahwa hari esok banyak keajaiban-keajaiban yang membuat Anda lebih baik lagi. Sekarang buka mata Anda dan tarik nafas, lalu keluarkan dan katakan, terima kasih Tuhan, Kau telah membuat hidupku bermakna dengan apa yang aku miliki saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah membuatku beruntung dengan apa yang aku miliki saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah membuat aku merasa berlimpah dengan apa yang aku miliki saat ini. Sekarang katakan pada diri Anda sendiri, terima kasih hai diriku, terima kasih hai diriku, dan aku sayang kamu. Terima kasih untuk Anda yang sudah mau mendengarkan audio ini. Salam.